tapi ini merupakan bagian dari sosialisasi regulasi peraturan-peraturan Kementerian Agama. Apalagi juga pembimbing juga harus dibekali dengan pemahaman peraturan-peraturan, updating peraturan-peraturan. Misalnya sekarang adaptasi terhadap pandemi corona, seperti apa pelaksanaannya, ya kan? Itu juga aturan-aturan baru Kementerian Agama perlu disosialisasikan melalui forum sertifikasi pembimbing.
Desa Ngambang. Sehingga terima kasih Bapak dan Ibu semua yang kemudian mengawal untuk tahap keempat ini. Dan yang terpenting berdasarkan evaluasi kemarin, maka sebisa mungkin kita bekerja profesional. Dalam artian komitmen tinggi, mewakafkan energi, waktu, pikiran, dan tenaga untuk suksesnya acara ini. Karena kepuasan pelanggan itu tentu menjadi catatan dan kekuatan periklanan tradisional adalah dari mulut ke mulut, ya kan? Pencitraan apa kayak kita, kalau kemudian ada berita yang tidak benar, maka kemudian akan mempengaruhi trust public terhadap kita. Nah, salah satunya adalah profesionalisme kita dari mulai ya, ketua, wakil ketua, seluruhnya juga pimpinan fakultas, semuanya harus satu sinergi, satu tuku untuk mencapai yang terbaik. Dan catatan kita adalah jangan kali-kali kemudian kita menerima pemberian apapun dari para peserta, karena bagaimanapun ketika relasi berdasarkan posisi masing-masing, maka pemberian itu menjadi apa ya, aspek yang tidak objektif buat kita. Nah, karena bagaimanapun peserta memandang kita sebagai penentu kelulusan mereka, maka begitu peserta memberi, maka kan mereka memandang ah insya Allah lulus, toh asesor saya di kelompok ini beliau. Nah, ini aspek-aspek ini menjadi kurang bagus. Dan ini juga jadi catatan kita. Kok sebegitu mudahnya sih kita begitu progresif, padahal kita sudah tahu posisi kita itu ada pada sebuah pelatihan yang relasinya itu tidak sama peserta dan asesor. Tapi kalau peserta, sesama peserta mau memberi, mau menerima, sudah. Tapi karena kita pada sisi panitia, ya ada interest, itu yang kita hindari. Conflict of interest dalam sebuah proses, dalam program seperti kita ini, sejauh mungkin tidak terjadi. Mudah-mudahan untuk program di tahap ke-4 ini, akan lebih baik lagi dibandingkan yang kemarin. Apalagi ini test case buat kita, bahwa kita melaksanakan dalam bentuk blended campuran antara daring dan luring. Daring 5 hari, luring 3 hari. Maka kita akan benar-benar mengawal. Mudah-mudahan tidak ada aspek-aspek teknis yang mengganggu kekuasaan lagi. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin itu ya. Dan untuk apa lagi ya? Paling petugas terakhir itu penutupan. Oh, untuk penutupan. Ini kan saya lihat ada 10 petugas di penutupan. Satu MC, dua kori, itu jadi semua tuh. Oh, iya, MC-nya, kemudian korinya, dirijen untuk. Ya, artinya kalau saya melihat sini dari 10 petugas ada 4 yang dari sini. Kayak sambutan Pak Parto, kedekan, ketua tim juga Pak Ade, itu kan nggak bisa diwakilin. Tapi selebihnya ada 7 orang, itu dari Jati. Nanti saya udah tulisin di sini, tinggal kita siapin dari aja. Dari Jati nanti penutupan ketua umum pusat. Ya, kan ini ada tentatifnya nih. Artinya kita tulis nama dengan, ya. Maksud saya dari 11 petugas itu, 7 dari Jati, ya. Selainnya dari sini. Ya. Terakhir yang Pilar Cipanas jangan diurungkan niatnya. Ya. Tetap diadakan nanti mungkin Pak Wadek, Pak Ketua Tim kita main ke sana. Ya. Pembubaran panitia. Ya. Gitu. Ya. Jangan dihilangkan niat baik jadi hilangan. Iya. Iya. Ya. Niat baik jangan diurungkan. Betul. Dituntaskan. Ada support dari KPIH biar bertambah. Tadi saya udah kirim satu. Hah? Kirim capek lo udah? Sudah kirim apa tuh? Peserta. Peserta. Saya tadi baru saja dapat 2 peserta. Oh. Terus bergerak kita ini. Kamu kan juga sih ada. Saya juga ada. Ada itu juga. Kita bisa ke. Pak Dekan ya, hormati dan Bapak Ibu yang hadir di sini. Hari ini sengaja kami mengundang Bapak Ibu untuk hadir di acara ini.
seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa beberapa waktu yang lalu kita alhamdulillah sudah menyelesaikan kegiatan sertifikasi kerjasama dengan KPU DKI Jakarta, dan kita juga sudah kerjasama dengan JATI, Jaringan Alumni Timur Tengah Indonesia ya. Kita akan melaksanakan kegiatan hal yang sama, yaitu insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 12 sampai dengan tanggal 20 bulan Januari ini. Di rapat ini mungkin ada beberapa hal yang perlu kita bahas, terutama adalah menyangkut tentang kepanitiaan. Mungkin nanti teknis kita akan sedikit singgung. Kita tahu bahwa untuk di KBUU itu adalah pesertanya banyak, sekitar 123-125 ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin yang perlu kita bahas juga adalah kaitannya dengan narasumber yang kita juga harus segera membuat undangan dan menyebarkannya. Nanti kita akan evaluasi, kemudian lain-lainnya nanti kita akan bahas bersama-sama. Sebelum kita mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Pak Dekan, mari kita terlebih dahulu rapat ini kita sama-sama membacakan ulumul Quran lah, biar sehat semua, berkah dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih, dan selanjutnya mohon Pak Dekan untuk memberikan arahan kepada kita semua. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa ba'du. Ya, hormati Pak Pak Wadek, Pak Jamal Udin, kemudian Pak Rondal Jawab, Ustaz Abdul Karim. Amin. Harap. Dan kemudian Pak Amir dan Mas Hamis Nurul. Hari ini kita sengaja untuk melaksanakan rapat persiapan mengingat pelaksanaan sertifikasi untuk gelombang keempat ya, itu akan dilaksanakan pada minggu depan tanggal 12 Januari 2020 dengan menggunakan sistem blended, yaitu online dan luring ya, ada daring dan luring dalam jaringan dan luar jaringan. Pelatihan selama 8 hari direncanakan 5 hari secara daring dan 3 harinya adalah secara luring. Oleh karena itu tentu butuh persiapan karena minggu depan itu sudah pelaksanaan. Pertama adalah kesiapan narasumber yang harus kita kontak jauh-jauh hari agar mereka mempersiapkan dirinya. Itu yang pertama, harus fix narasumbernya siapa, lalu kemudian jadwalnya juga harus fix supaya narasumber tidak bergeser waktunya. Yang biasa bergeser itu biasanya adalah para pejabat ya, karena Kementerian Agama biasanya ada rapat-rapat yang sifatnya mendadak sehingga kemudian menggeser, dan itu juga perlu kepiawaian panitia untuk membuat acara tidak kelihatan kosong. Narasumber itu nanti akan kita akomodir. Pertama adalah narasumber berasal dari usulan kita, para akademisi, dan juga narasumber dari para politisi dari Komisi 8 Bidang Agama, lalu juga para pejabat, dan kita akomodasi juga usulan dari JATI ya. Barangkali mereka punya preferensi, tetapi tetap harus diusulkan jauh-jauh hari kan gitu. Kalau ternyata JATI ditanya belum ada jawaban, agak riskan karena sekretariat harus mempersiapkan surat undangan. Tapi sebelumnya, sebelum surat undangan dikirimkan, tentu ada secara non formal, permintaan non formal melalui WA
Pak, kira-kira tanggal sekian Bapak bisa apa enggak bisa? Oke, pendalam menyusul Pak. Nah, itu lebih bagus lagi. Artinya sekretariat terbantu. Karena narasumber sesungguhnya sudah mempersiapkan diri. Itu narasumber. Berikutnya dari peserta yang 50 orang ini, tentu kita harus mempersiapkan agar mereka itu betul-betul mengikuti acara secara serius. Pertama ya ada tata tertib yang perlu disepakati yang nanti akan bisa kita baca kalau tata tertibnya sudah jadi. Ya misalnya meskipun mereka itu Zoom, tetap saja keseriusan mereka harus ada. Mereka tetap harus pakai pakaian yang seragam, pakai peci atau apa. Tidak kemudian serta-merta mentang-mentang berada di rumah lalu kemudian mereka senang. Saya pikir sarung. Ini kita juga harus perhatikan itu supaya mereka ada sisi psikologis bahwa oh iya saya mengikuti acara yang resmi. Kemudian keaktifan peserta dan kerjasama dengan Jati ini juga karena ada sekjen Jati ada di sini nih. Ini sekjennya. Ya kan? Ketua. Hah? Ketua itu. Ketua dua. Oh ternyata ketua dua. Tua, ini nggak pakai an lo ya, tua saja. Tua. Anjus. Ya belum fix sham, mau ya? Sham dari. Alatul lah, sham. Nah, karena ada ini wakil apa ketua dua dari Jati sehingga Pak Roger Jawa juga salah satu yang mengarahkan Jati untuk kerjasama dengan UIN Jakarta. Ya, jadi beliau yakin setelah acara ini beliau akan menyampaikan ke pengurus-pengurus Jati terkait dengan rapat hari ini. Ya kita mudah-mudahan meskipun blended 7 hari online 3 hari offline, kita berharap kepuasan peserta itu harus kita utamakan. Oke, terima kasih. Mari kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Adikan sudah memberikan arahan dan selanjutnya kami serahkan kepada Adik untuk memimpin rapat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kan hormati Bapak Pak Bapak Ibu Bapak Ibu yang saya hormati. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal karena ini adalah rapat teknis dan waktunya juga sangat mendesak. Jadi lebih cepat, lebih bagus. Karena satu ada saya percaya Pak Dekan ini sudah punya pengalaman. Alhamdulillah dan kemarin jadikan guru yang paling baik pengalaman itu sehingga dari segala kekurangan menjadi acuan untuk memperbaiki kira itu. Maka saya sampaikan Bapak Dekan sampaikan tadi saya sudah cukup tinggal langsung ke masalah teknis yang pertama kaitan dengan narasumber yang kita tugas kita adalah perangkat lunak soalnya ya. Kalau perangkat lunak otomatis lebih kepada menyiapkan pelaksanaan secara maraton seperti ini, jadi narasumber sudah siap termasuk Pak Padeng ini materi sudah hafal kemudian pengantar mikroorganisme tinggal nambahin dikit-dikit aja gitu loh dari mikroorganisme sama mikroorganisme tahu begitu itu yang mengundurkan Pak Padeng jadi mengundurkan untuk kita jadi sudah narasumber sudah tinggal melanjutkan, ya. Tinggal ada mungkin beberapa yang perlu kita sisir nih untuk itu kita satu-satu dibahas adalah masalah jadwal. Kalau ini sudah oke, maka hari ini Pak Amir sudah membuat surat permohonan. Ya. Tadi kalau saran mereka pakai WA dulu, kalau mungkin kalau saya di Bali Pak, ya. Tetap surat dilayangkan. Persoalan waktu fleksibel Pak, tinggal mereka yang menghubungi kita tempatkan hari apa. Oh. Tapi tetap dengan cara mereka ini juga akan pakai yang sumber yang terhubungi saya waktu. Tapi tetap surat hari ini Pak Amir disiapkan dengan format yang sudah sampaikan tadi sampaikan link Zoom-nya karena itu yang penting dan nomor rekening Pak karena beda dengan yang kemarin biodata juga disampaikan ini saya kira
satu-satu Pak Dekan supaya lebih cepat ya. Ya. Fit, mulai kita dari jadwal dulu, mohon perhatian. Yang pertama adalah online Zoom meeting kita 5 hari, Selasa 12 kita jam 8 pagi itu registrasi peserta dan validasi absensi peserta. Jadi untuk sementara jadi menyiapkan 3. Nah, iya. 3 untuk ibu-ibu 1, bapak-bapak 1, tim sekretariat 1, baru 3. Nanti kalau misalnya asesor bapak-bapak kurang, kalau Pak Dekan sama Pak Wadik inep, saya serahkan ke Pak Bejati, carikan tempat, itu aja Pak. Iya, banyak pakai tenda ada. Masih luas katanya. Dan sudah
Terus wakil ketua saya Sehat Agus, beliau mengungsi juga sama di Belanda, angkatan ke 15 ya itu. Karena ini satu kami. Ya, jadi sekilas setelah kita dikukuhkan oleh Sundukuna Jiyuguna seperti itu. Misalnya saya mencari ya, ikhtiar lah kalau ditemukan dengan berbagai macam apalah gitu. Minimal pancingan kita ini silaturahim dulu gitu. Kita ada silaturahim ke anggota dewan, wakil anggota DPRD, ke praksi, dan ke kiai seperti Ustaz Lutfi, Pak Tumbal, ke wali kota Jakarta Selatan, kemudian ke Dr. Serudi, dan sudah sama Dr. Sparto ya. Berapa kali ya kemarin ketemu beliau. Dan juga kita berpikir juga ketika ramai-ramainya mengenai informasi tentang kewajiban lah ya, kemestian buat para pembimbing haji dan umroh ini ya. Yang awalnya dari saya pengen ikut acara di Bandung gitu kan, yang Desember juga, tapi akhirnya dia tunggal juga karena kurang ya, kurang lobby sebenarnya, nah ini tunggal. Kita juga sebenarnya awal karena Mas Kagok ketunda juga gitu ya, saya mangsakan kepada Pak Dekan dan Pak Cece, belum Pak Dek jadi harus jadi kok nih, walaupun setengahnya sebenarnya gitu. Karena ini saat bagian dari apa namanya iklan kita juga tentang jati, sosialisasi jati, dan alhamdulillah dari awal sosialisasi itu iklan yang kita sebut sampai lah kemana-mana gitu ya. Apa sih jati? Hanya di situ kontak person kalau saya ya gitu kan. Dan dari situ saya mendaftar, Dr. Ahmadi nyampaikan ke saya gitu. Menyampaikan saya, Bang, udah kita bikin aja gitu acara ini sendiri ya, sama dengan gue udah berapa kali ngadain, udah akhirnya berkat wasilah beliau kita bisa ketemu dengan Pak Sparto, Pak Cece, Pak Ade, lanjutlah gitu, sampai kita MOU gitu ya, mudah-mudahan bisa langgeng ya, bisa acara-acara yang lain juga bisa dilaksanakan selain itu. Karena kita masih terus apa namanya berjalan ya, untuk ya kontribusi kebaikan insya Allah. Ya dalam proses ini, investigasi ini ya, mungkin ini merupakan acara sertifikasi pembimbing haji yang sangat istimewa ya. Yang pertama nih diadakan UIN sama Jati menang sendiri gitu ya. Kenapa saya bilang istimewa? Karena banyak dari kondisi yang ada kita saat ini, pandemi ini, ternyata bagian hikmah lah bisa bilang ya, bagian hikmah kita bisa nyari alternatif yang terbaik, yang mana yang terbaik ya, dengan solusi secara Zoom tadi ya. Intinya pengadaan acara ini kan kita ingin lebih dalam lagi gitu ya, sebagai pembimbing nantinya gitu kan, dan juga merupakan syarat ya, karena mayoritas teman-teman alumni ini kan mereka ada yang punya travel, ada yang sering pembimbing ya, seperti itu. Dan kita berharap acara walaupun dengan Zoom tadi ya, offline sedikit, tetap suasana kekompakan, suasana kondusif dalam pembelajaran nanti ya. Juga ya apa namanya ya, baiklah gitu ya, baik tetap nantinya jika kita offline bisa
melepas kerinduan kita seperti yang mulia dan selama ini interaksi lewat Zoom gitu ya. Nah, ini makanya saya bilang sangat istimewa sekali kita bisa mencarikan alternatif dengan Zoom ini salah satu solusi. Ya, bagi kita pun juga solusi buat peserta dan solusi buat penyelenggara sebenarnya. Gitu. Karena keterbatasan kami mungkin bisa dibilang tidak mencapai target sampai 100-an gitu. Karena dengan tadi tabadu komunikasi yang baik gitu kan dengan UIN sendiri. Alhamdulillah, insya Allah bismillah tanggal 12 sampai tanggal 20 Januari 2021 kita akan melaksanakan insya Allah. Ada kita 50 cuma dalam lebih ya, cuma lebih insya Allah karena kita akan masih buka sampai hari H pun juga kalau yang mau masuk kita tafadhol ya, tapi kita batasi sementara sampai tanggal 10 ya. Jadi ya, mudah-mudahan yang ada di sini juga bisa mensupport gitu ya, penambahan dari peserta ini juga mungkin ada kawan dan lain sebagainya. Kemudian dengan kerjasama nanti atau informasi yang di-share bisa sampai 70-100 ya Pak Ade ya. Amin. Dan saya ingin menginformasikan dan laporan mungkin nanti dilanjuti oleh Kang Ivan ya. Ya alhamdulillah secara persiapan akomodasi ya, untuk khususnya untuk offline ya, dan juga penelitian ribilah insya Allah nanti dikomandir oleh Kang Ivan insya Allah. Untuk akomodasi juga sudah fix ya, kita di asrama haji dan ini sempat ada opsi nih di Villa Cimanas satu. Jadi biar kita sambil ini menghirup udara segar. Jadinya mau seperti biar pada di sana semua ya. Tapi ternyata dievaluasi lagi oleh teman-teman juga bahwa kalau di sana ya apa namanya kurang malah lebihnya gitu. Ternyata banyak lebihnya di sini gitu. Ya di antara kelebihan di sini karena kita ngadain sertifikat pembimbing haji. Kemudian acaranya di asrama haji. Banyak sangat elegan ya. Sesuai ya. Jadi dari segi transportasi untuk kemarinnya dari teman-teman peserta yang dari luar itu lebih mudah gitu. Dari airport langsung ke situ. Maklum. Seperti itu. Dan juga kalau di villa ya repot lah gitu. Perjalanan apalagi sekarang kudu pakai rapid-rapidan ya, walaupun mereka emang udah rapid gitu kan. Tapi untuk ke Cipanasnya itu transportasinya juga kan.